Mau saya suruh pinggir sana. Rekam-rekam nih. Siapa namanya? Catat deh. Namanya siapa? Siapa nama kau? Nama kau siapa? Nama kau siapa? Erik, catat nomor telepon kau berapa? Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Masa Nasohe Hajadian di Lapo Kopi Joni di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, hari Minggu 10 Juni. Rasman Arief Nasution namaracara menggelar jumpa pers diambat namo wakili Parlapo Kopi Joni. Enggak, suratnya mana? Nanti kita mana enggak bisa, jangan kok paksa-paksa saya. Ayo. Ayo, masuk. Kalau enggak ada, kau bukan orang hebat kau di mata saya. I bagasan postingan video akun Instagram @rasmanasution, ipatarhon rasmadona keberatan ibana ala dia bati par 33 di Lapo Kopi Joni pas menggelar jumpa pers disi. Erik namo wakili Lapo Kopi Joni majaro izin sian Rasman Arief Nasution lau menggelar jumpa pers. Mangarespon hata-hata nisi Erik Rasman majalo surat larangan sian pemilik Kopi Joni lau menggelar jumpa pers di inganan nihalaki. Alana Lapo tu umum doja lapatar dotu sudihalak. Rasman majalo aka pihak-pihak nama ngorai jumpa pers asa menggora Hotman Lau Sirarion. Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya preskon di sini? Saya mau tanya, dasar kau apa? Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? Mana yang punya ini? Udah, kau pinggir sana. Kau pikir negara ini bisa kau, eh? Saya proses hukum kau nanti. Udah, biarin. Mau apa dia? Catat namanya. Kau belum kenal kita, siapa kau pikir? Belum kenal kau sama saya ya? Ayo sini. Hotman Paris Hutapea natiki i Singapura mandokon tanggapan natu par 33 na mengambati Rasman Nasution masuk tu Kopi Joni sian igena. Hotman mamparekeli Rasman na nekat rotu Kopi Joni, holan lau mabahin jumpa pers disi. Daftar istri ke-8. Hotman las menyerat ton Rasman asa Roma nyusul tu Singapura asa Jepang pengacara kelas internasional Songon Ibana. Aku mendengar bahwa seluruh pedagang di Kopi Joni protes rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ melakukan konferensi pers. Aduh, kapan manusia kita ini mengenal rasa malu ya? Nih, udah datang ke Singapura deh, gua kasih kamu, gua kenalin sama pengacara top dunia ya. Ada teman saya ini yang kantor pengacaranya 74 kantor di seluruh dunia, bayangkan ya. Oke, salam om Paris, salam Singapura. Enggak, suratnya mana? Nanti kita hari mana enggak bisa, jangan kau paksa-paksa saya gitu. Ayo gitu, Pak. Ayo, masuk. Kalau enggak ada, kau bukan orang hebat kau di mata saya. Rekam nih, foto kalian nih. Ya, boleh, kau jangan sok jago sama saya. Udah, kau jangan larang saya. Kau belum kenal saya, ya? Hati-hati kau. Ya? Kau belum tahu saya siapa, ya? Dah, jangan kau campuri saya. Ya? Kau minggir sana. Bukan kau punya ini. Kau saya suruh minggir sana. Rekam nih. Siapa namanya? Catat deh. Namanya siapa? Siapa nama kau? Nama kau siapa? Erik, catat nomor telepon kau berapa? Kau dari mana? Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya preskon di sini? Saya mau tanya, dasar kau apa? Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? Mana yang punya ini? Udah, kau pinggir sana. Kau pikir negara ini bisa kau, eh? Saya proses hukum kau nanti. Udah, biarin. Mau apa dia? Catat namanya. Kau belum kenal kita, siapa kau pikir? Belum kenal kau sama saya ya? Ayo sini.